which aku akan letak link description di bawah. So sesaja dia ampe-ampe, dia pull Hyper Rare Pikachu VMAX. Tahu, dan memang power gila lah. Dan yang abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang dan kembali ke channel aku Eddie Fadli, di mana hari ini dalam segmen main abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, sementara menunggu Battle Style keluar, aku dipinjamkan box oleh Zul ataupun Kawi dalam nama Discord dia aku, dan dia pinjam aku Volt Tackle. Volt Tackle ke Volt Tackle? Aku tak pasti, tapi dia Old Tackle lah, Volt Tackle. Aku rasa Volt Tackle, V. So, dalam set ni kita ada Hyper Rare Pikachu VMAX, which Zul dah pull masa dia buat live unpacking dalam Discord channel aku, which aku akan letak link description di bawah. So sesaja dia unpack, dia pull Hyper Rare Pikachu VMAX. Tahu, dan memang power gila lah. Dan yang buat lagi menarik, dia pull 2 secret rare dalam box dia. Ha. So itu buat lagi, sebenarnya kalau ikutkan Japanese punya set, dia memang akan ada confirm hit lah. Kau akan confirm dapat 1 secret rare, dan lain tu kau kena dapat ultra rare biasa lah. So, dan secret rare dia punya pool besar, termasuk full art, termasuk secret rare yang card tu, yang gold card tu, termasuk hyper rare, termasuk full art trainer. So dia punya pool tu sangat besar, jadi nak dapatkan card yang kau nak tu sangat susah. Jadi chance untuk pool hyper rare Pikachu lagi susah sebenarnya tau. Dan dia berjaya pool dalam live unpacking dalam Discord aku tu, so aku agak kagum. Jadi dalam box ni dia harap dapat pool full art Pikachu. So aku pun harap dapat pool untuk konten aku juga. So boleh buat clip bit macam biasa. Jadi thanks kepada Buzul untuk pinjamkan konten dekat aku. Aku agak excited sebenarnya, sebab aku ada konten banyak lagi sebenarnya. Cuma dapat bantu dia unpack menyeronokkan. Especially sebab aku tak pernah merasa lagi pool full art Pikachu, Hyper Rare Pikachu VMAX. So kalau box ni ada salah satu tu, agak menarik lah kan. Jadi apa cakap ni, aku lupa dah. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang, dan aku tak nak buang masa lagi. Jom kita buka Volt Tackle Japanese set. So, let's go. Okay guys, so aku ada gunting, aku ada buat sleeve, dan juga kita ada Volt Tackle Japanese. So dalam Japanese set, biasanya akan ada 5 card saja per booster pack. Ini set biasa dia, dan tak salah aku dia 24 24 ke 30 pack eh. So kau tunggu jap, aku buka jap. Tada! So kita ada Pikachu VMAX punya art. So Japanese punya set biasanya booster pack dia gambar sama je. So berbanding dengan English kan, dia ada 4 artwork set biasanya. So kita ada team kiri dan team kanan hari ni. Dan aku suka artwork dia ni. Dia punya booster pack memang cantik. Kita Chankichu dan juga Charizard, serta Galarian Surfetch kat bawah ni kecil ya. Jadi aim utama kad ni sebenarnya adalah chase kad dalam set ni adalah Hyper Rare Pikachu VMAX. Tapi kita tak nak kad tu sebab Zul dah pull lah. So dia aim nak dapatkan full art Pikachu daripada box ni lah. So aku harap dapat pull, dan kalau dapat 2 secret rare macam box ni pun agak lucky. So kau boleh pilih sama ada kau team kiri ataupun team kanan. Tapi sebelum tu aku nak gunting dulu booster pack ni supaya senang sikit nak buka. Tunggu jap. So kalau korang tertanya kenapa aku gunting instead of buka cara biasa, sebab booster pack Japanese hanya ada 5 card. So bila 5 card, kau susah nak buka sebenarnya tau. Dia ada chance untuk kau buatkan card tu jadi dan kayaknya card kau boleh kemek tau bila kau tarik booster pack macam ni. So lagi better kita gunting. So kau boleh pilih kau team kiri ataupun team kanan. Aku macam biasa memang team kanan, team paling afdol. Jadi good luck guys, dan aim utama kita adalah full art Pikachu. So aku rasa dia punya trick satu kad ke depan sama macam Thailand dengan Indonesia. Ada Machop, kita ada buah kecil ni, Duskull kan, Wailmer, Dusclop. Oh, itu saja. Seterusnya jadi aku, dan kad dia sikit. Oh sorry, so tak banyak, silap terbalik ni. Ada Machop, serangga yang baik, lupa. Kita ada V dah. Wow, cepat gila V keluar. Selamat aku ada sleeve lah ni. Dan tak silap aku, V dia ada 3-4 kot ke lebih. Lebih kurang macam tu pula dia. Dan satu secret rare tau. Jadi kita berharap sangat secret rare dia adalah secret rare yang menarik.
sebab macam aku cakap tadi, pool macam million. Sebab aku buat macam tu kan, kita ada ikan bermisai. Sebab macam aku cakap tadi, pool dalam set ni sangat besar. Jadi kalau kau tak pool secret rare yang best, kalau kau dapat pool art Pokemon yang tak best, jadi dia akan jadi macam dal gila lah box tu. Macam box tipu lah kena. Tak kira kau bernasib malang lah. Kita ada holo Terrakion. Cantik holo Terrakion dia. Aku tak tahulah adakah ada confirm pull rate tu benda yang bagus ataupun tak. Yalah, sebab kalau kau dapat confirm secret rare satu, tapi kalau secret rare yang kau secret rare yang tak best, so agak menyakitkan hati sebenarnya tau. Yalah, macam aku cakap tadi, even full art, macam contohnya full art Galarian Surfetch pun termasuk dalam pool secret rare tau. Kita ada Vaporeon. Vaporeon banyak collector dia. Evolution line lah nak kata. Apa-apa kat evolution memang sangat banyak fan lah. Kita ada holo Duraludon. Masih tak nampak kad yang menarik. Aku harap secret rare kat tim kanan, so lambat sikit keluar. Ya, kalau secret rare kat belah kiri, then kau dah tak tunggu apa-apa dah dekat belah kiri kanan tu sebenarnya. Betul tak? Charmander yang comel. Dan tak ada apa-apa yang menarik. Masih tak nampak sinaran kebahagiaan lagi. Dan aku harap video ni tak lama sangat. Sebab ni lah, aku dapat something. Aku rasa V. V biasa at least. Rubbish. Di ikan. Dan mana pedang ni aku lupa dah. Macam isu kat aku sebenarnya, aku tak kenal banyak Pokemon since aku hanya layan Pokemon Gen 1, 2 dan 8 sahaja tau. Jadi, walaupun dalam Gen 8 ada juga Mamat ni, aku tak ingat sangat nama dia. Okay, alamak, kita pun nak pusingkan dulu. Ada tu sampah, tu sampah, Voltok. Nampak Voltok kenal sebab dia Gen 1. Dan Flareon ni favourite evolution aku. Lah yang tak tergunting ke? Lah yang ni semua tak gunting. Lah ni semua gunting atas. Yang ni je gunting lah. So kena gunting juga nanti. Ada Rotom, trainer. Ada Oshawott, Hyena, kuda. Remax dah keluar dah. Kenapa pedang ni aku lupa dah. Si Azrai suka pedang ni asal. Cantik lah. Aku tahu kenapa. Kat Japanese, dia nampak lagi cantik daripada kad English. Tapi isunya kad English ni, kad Japanese ni dia senang, dia tense untuk orang kata apa, melending. Dalam certain masa dia boleh melending. Kalau kau biarkan dia kat exposed area, sekejap je dia akan melending tau. So tak best lah collection wise. Macam aku kadang aku bila banyak sangat kad, aku akan letak kat tepi dulu tau. Kat almari aku dulu sebelum aku susun. Jadi bila Japanese ni kau letak kat tepi kita Charmander, dia dah menggelending. Especially holo lah, kita Jolteon. Lagi berapa pack saja untuk team key. 3 hit dah tau team key. Agak ganas sebenarnya. Okay. Alright, dah ada. Aku nampak macam ada V. Tolonglah Pikachu full art kalau ada Pikachu. Kalau ada secret way aku harap sangat Pikachu. Oh no. Tak ada apa yang menarik. Dan compare dengan special set Japanese. Kalau special set Japanese, kalau kau perasan aku buka Shiny Star V, Tech All Stars, box dia lebih kecil. Dan aku dah pusing kat dia. Dan bilangan booster pack dia pun lagi sikit. 10 sahaja. Kita ada holo rare Voltorb. Aku tengok kat atas sikit. Dan 2 pack terakhir. So kalau tak ada secret rare kat team kiri, automatically team kanan menang. Sebab team kanan ada secret rare. Ada Eevee, Montok. Aku suka Montok ni sebab dia biar kat belakang. Dan juga Galarian Berserker. Alright. Ada sotong goreng tepung. Kambilis, Cotoni. Charizard. Okay, team kiri agak ganas sebenarnya. 4 holo, 2 V, 1 V max. Bagi aku agak ganas punya hit dia tu. Especially dia ada Charizard. Charizard ni pun valuable sekarang. Aku pun tak faham sekarang harga kad. Sebab ada Charizard kan. Aku collect Charizard, so aku kena redor kat benda tu.
Oh, sorry, terbalik kan. Okay, tak nampak kad pertama. Okay, secretware guys. Teka secretware apa buat. Adakah kita nampak hyperware, full art, full art trainer ataupun gold card? Adakah apa lah zoo dalam box ni? Oh, tak ada apa-apa. So, aku terbalikkan terus lagi senang. Okay, aku keluarkan kad tu dah memang terbalik. Kalau tadi kan aku buat depan kan aku tak kena pusingkan kad lah apalah. Mengarut tu. Dan TV, zip, Zapdos, holo. Teruskan dengan pack seterusnya. Aku tak pasti berapa banyak V atau V max yang kita akan dapat daripada set ni. Sebab last time aku buka Ichigeki agak banyak hit dia tau. Ichigeki dan Rengeki, iaitu battle style yang Japanese ni. So aku tak pasti kalau yang set yang lama sikit. Sebab ni kira Vivid Voltage, Sword and Shield 4. Kenapa aku terbalikkan booster pack tu? Galen Berserker, Zip Strike, apa nama? Zip Strike tu evolution kan? Kita ada him on top lagi. Oh, Leon! Leon Holo. Kad Japanese memang cantik. Belakang dia pun cantik bagi aku. Dan kad Japanese sebenarnya salah satu cara untuk aku gantikan kad English yang aku tak mampu lah. Contohnya kalau aku nak beli kad Charizard ataupun Gyarados. Tapi terlalu mahal English version dia. Jadi aku ambil langkah untuk beli Japanese dia. Which sebagai ganti lah. At least aku ada artwork yang sama. Contohnya macam Shining Charizard lah. Shining Charizard GX aku tak ada dia punya. Pikachu. Shining Charizard GX aku tak ada dia punya English version. Aku hanya beli dia punya apa nama dia? Japanese version sahaja. Alamak, ini tak kunci betul lah. Sebab aku, sebab dia punya English mahal gila. Dan aku berjaya dapatkan dia punya Japanese last time 200.5. So aku agak bertuah kat situ. Aku nampak macam ada V tadi. Ada Telewi, bukan Telewi. Jadi ikan bilis. Pikachu VMAX. Aku tak tahu kalau Zul dah ada ke belum. Tapi tahniah Zul, kau dapat dua-dua Pikachu. So aku harap, aku harap kita punya secret rare dalam video hari ni adalah Pikachu full art. Ha. Sebab dia dah pull hyper rare Pikachu. Jadi kita hanya perlukan satu lagi slot, full art Pikachu. Tolonglah full art Pikachu. Kalau betul then memang memang lengkap lah line Pikachu. Sebab si Zul tu collect Pikachu. So sebab tu aku cakap kat korang, siapa yang collect kat Pokemon, korang kena ada hal tuju. Korang tahu kat apa yang korang nak kumpul. Kalau nak kumpul Pikachu, cari Pikachu je. Senang tu je. So korang tak kelam kabut sangat nak beli set yang tak kena mengenai dengan korang. Korang tak miss out ke apa ke. Itu cara seronok korang nak collect. Dan korang tak semestinya collect dengan beli kad dan beli booster pack ataupun box. Booster pack atau box ni sekadang untuk korang have fun lah, untuk hunt sendiri. Tapi at the same time korang boleh beli single kalau mampu. Sebab contohnya ada satu yang kad terlalu mahal dan maybe better kita hunt. Machampion Sparse. Wow, macam macam kegemaran ramai. Cantik. Besi Japan. Weh, tak nampak lagi secret rare guys. Secret rare masih belum tunjukkan diri. Alamak, aku punya Digimon nak lawan. Tak pergi aku layan dia. Sorry guys, kita ada Eklan Digimon. Video Digimon ni aku akan share nanti sebab aku tengah buat review lagi. So alamak, aku dah jalan dah. Dah terlupa dah apa aku nak buat. Battle sekejap. Eklan tembak sikit. Aku punya tim kanan eh. Tembak. Oish, dia elak korang ajak. Aduh, kena kat aku. So Digimon ni aku buat video unpacking dia sebab aku nak buat review sekali kalau boleh. Nampak holo. The holo Snorlax. Okay, not bad. Masih tak nampak lagi Pikachu. Full art secret rare kita. Oh, kita menang. Hey. So aku menang. Okay, tolonglah secret rare. Lagi 2 pack kan? Okay, 2 pack lagi tinggal guys. Dan secret rare masih belum muncul. Flareon. Okay, ni betul-betul last pack magic. Dan aku harap sangat kita dapat card yang Zul nak. Which is Pikachu kan? Pikachu full art. Okay, magic sikit lah. Sebab dah hujung-hujung. Okay, aku rasa ini pack dia. Ada something tadi kan nampak? Hashtag ada something. Ada Alcremie, Cramoran, Whismur nama dia. Ni Fanfi dan bukan V, the Galarian
Surfetch V. Oh, dua pack lagi. Satu pack kan? Dua pack. Oh, ada dua pack lagi, guys. So, memang Heat pun tim kanan lagi ganas sebenarnya. Dan dua pack terakhir, guys. Alright. Kita ada Nessa. Zipstrike kan nama dia. Ini burung. Empati. Patah sayapnya. Tak tahu nama dia. Au. Electric. Electric. Last pack magic eh? Betul eh? Kau tak ada secret wear? Tolonglah ada secret wear. Janganlah tak ada secret wear. Ada something. Tolonglah secret wear yang menarik, guys. Okay. Kita ada Galarian. Tak nampak fokus. Berserker. Nanti asal tak fokus. Okay. Alright. Apakah dia? Aku cakap dah Galarian Surface. Full art. Dia keluar pula. Aduh ya. Masih nasib mulut aku. Contohnya full art Galarian Surface pun termasuk dalam pool secret rare tau. Aku sebut Galarian Surface tadi kan? Full art. Silap lah. Aku tak sebut full art Pikachu banyak kali. Oh, so last pack magic kita adalah secret rare kita. So kalau kau tahu secret rare, ini dia SR. Kita nama SR dan nombor dia adalah lebih dari nombor list yang sepatutnya. So ini adalah secret rare untuk box ni lah. So tak berapa best lah sejujurnya. Tapi at least dapat Pikachu VMAX dan juga Pikachu. So memang team kanan menang lah nampak. Elok dapat line ha. V. Ha. Ini dapat 3 dapat line juga. VMAX. Tadi VMAX ni V je. Dan juga skor rupi ya. V. So aku just go to balik apa yang kita pull. Dan secret rare kita sekali. Alright. Tunggu sekejap. Okay. Kita ada V, Scorpio nama dia kan? Scorpio. Pedang VMAX. Kita ada Galarian Surfetch V. Pikachu VMAX. Wah, ni comel Pikachu VMAX. Aku suka yang artwork lagi satu yang promo tu, yang di ke depan. Yang tu lagi comel bagi aku. Kita ada secret rare kita. Full art Galarian Surfetch. So, not bad lah. So, tahniah kepada Zul. So, at least dapat dua Pikachu ni. Aku rasa kau tak ada lagi Pikachu VMAX ni kan? So aku harap kau berjaya pull, kau berjaya hunt kau punya full art nanti. Thanks buat pinjamkan aku konten ni. Okay, jadi dalam video hari ni, kat apa kau rasa paling cantik? Cuba komen sikit kat bawah. Galarian Surfetch ke, Pikachu ke, Scorupi ke, full art ni ke, Pikachu VMAX ni ke? Cuba komen sikit kat bawah. Aku tak tahu juga apa pendapat kau tentang pull kita hari ni. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang dan kita jumpa lagi dalam next video guys. InsyaAllah. Aku harap lah hari Jumaat atau Sabtu minggu ni kita akan ada battle style.